Informasi selanjutnya, pemirsa, ratusan anggota komunitas yang tergabung dalam Harley Davidson Owner Group Anak Elang dan Police Owner Group Jakarta Chapter singgah ke Kabupaten Jember di sela-sela perjalanan touring dari Ibu Kota Jakarta. Bersama perusahaan Cerutu PT Bin Sigar dan Cafe Tebing Taman Botani Sukorambi, mereka dikenalkan beragam potensi asli bumi Pandalungan. Seperti inilah saat iring-iringan ratusan rider komunitas Moge Harley Davidson Owner Group atau HOK Anak Elang Jakarta Chapter bersama POG tiba di Kabupaten Jember. Para riders kemudian singgah ke Cafe Tebing untuk dikenalkan beragam potensi asli bumi Pandalungan seperti kain batik, kerajinan manik-manik, kopi serta coklat hingga melihat langsung proses produksi cerutu asli Jember yang dipandu langsung oleh Febrian Ananta Kahar selaku komisaris perusahaan cerutu PT Bos Image Nusantara atau Bin Sigar. Melalui acara ini, Febrian Ananta Kahar, komisaris PT Bin Sigar, berharap selain bertujuan untuk memperkenalkan Jember, juga bisa menjadi media pengenalan potensi yang targetnya dapat meningkatkan kunjungan wisata serta pendapatan hotel, restoran, dan UMKM daerah. Fourth journey, jadi mereka itu official melakukan official journey dari Jakarta, Cirebon, Jogja, Jember, langsung Bali untuk pertama kalinya di Jember. Kenapa mereka ingin Jember? Karena memang sebenarnya kita siap untuk menerima tamu-tamu riders dari manapun ya. Tahun lalu sudah HOK Siliwangi, sini HOK Anak Elang. Ya, tujuan saya menyambut mereka di sini dengan UMKM yang ada di sini, yang produk Jember, dan mereka harapannya mereka terjamu dengan baik di sini dan mereka mendapatkan ilmu lebih baik lagi. Gitu tujuannya. Artinya mempromosikan Jember dari sisi produk UMKM dan sektor wisatanya ya? Iya. Kebetulan yang datang 108 motor, mereka hanya memakai, ngigar dan lihat UMKM. Ya. Itu aja, kita punya waktu 2 jam, habis itu mereka istirahat, karena besok pagi jam 6, mereka bablas ke Bali. Harapan saya, ini salah satu yang terbesar. Kalau ini datang setiap bulan, kan lumayan. Mulai dari pendapatan dari hotelnya, souvenirnya, makanannya, restorannya, kan asik. Sementara itu, Suherli, Ketua Direktur HOK Anak Elang Jakarta Chapter, mengaku terkesan dengan rute Kabupaten Jember, terutama jalur selatan karena selain menawarkan destinasi wisata alam, rute tersebut juga dinilai menantang bagi para riders karena banyaknya tikungan. Selain itu, Suherli juga menyebut kondisi jalan di Jember sudah cukup baik sehingga layak bagi para pecinta touring. Luar biasa tempatnya, saya tadi terkesan. Sebetulnya dari tanggal 22 dari Cirebon startnya ke Jogja. Hari ini Jogja Jember. Perjalanannya luar biasa, pemandangannya enak, jalannya sudah bagus. Sekarang kita tadi lewat Trenggalek. Di Trenggalek kita mengadakan charity juga. Kemudian kita makan siang di Trenggalek tadi. Hampir 600 km dari Jogja sampai Jember ini, dan alhamdulillah sekarang sudah sampai di Jember dan disambut sama saudara kami, Pak Febrian. Jadi masuk ke Cafe Tebing ini gimana, Pak? Cafe Tebing, saya begitu masuk Cafe Tebing, begitu masuknya aja di pintu sana itu, pintunya itu ada pohon-pohon, itu luar biasa begitu. Wah, udah kayak kemana nih gitu kan. Saya lihat jalan masuknya, kita naik motor. Dari yang capek tadi, lelah, panas, begitu masuk di situ, suasananya udah beda. Suasana beda, begitu masuk lebih beda lagi. View-nya bagus, tempatnya bagus, seger, welcome. Di sini juga udah disediain makanan dan minuman yang enak. Acara semakin menarik dan meriah dengan penampilan artis ibu kota Billy Syaputra yang juga sebagai anggota Harley Davidson Owner Group Anak Elang Jakarta Chapter. Dari Jember, Wirita di Jember 1 TV melaporkan.
Institut Teknologi dan Sains Mandala menerima mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains Teknologi dan Industri terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Jadwal pendaftaran gelombang 2 20 Februari sampai 30 Mei 2024. Gelombang 3 31 Mei sampai 21 Agustus 2024. Informasi pendaftaran 0821-4002-3227 atau 0812-5255-4205. Program Unggulan 7.